saat memberikan pengarahan dalam upacara dalam rangka Hari Kesadaran Nasional atau Disiplin Aparatur Sipil Negara. Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan, upacara ini untuk meningkatkan disiplin ASN dalam bekerja melayani masyarakat. Untuk itu, melalui upacara Hari Kesadaran Disiplin Nasional, diharapkan ASN dan pejabat eselon dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat di Provinsi Jambi. Sekda menekankan masyarakat di Provinsi Jambi menginginkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat penting memberikan masukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal. Dalam upacara ini, Dianto juga mengingatkan ASN untuk netral dalam pemilu 2019 mendatang. Jika terbukti ASN akan diberikan sanksi tegas. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.